bisa kelak. Namun lebih jauh daripada itu, kita jadikan beliau sebagai suatu hasanah, sebagai contoh teladan dalam kita melaksanakan aktivitas keseharian. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua RT 14 RW 05 Kelurahan Pompasong Kecamatan Kemayoran Pak Hadi. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ridwan selaku ketua pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kemayoran. Dan juga kepada senior saya, guru saya Pak Roni Kecamatan. Kemudian juga terima kasih untuk KFC dan pembaca doa Pak, serta adik-adik saya sekalian tercinta sebagai generasi muda. Semoga dengan ada musibah ini tidak menjadikan kalian patah semangat, tidak putus asa, namun menjadi cambuk bahwa yakin masa depan harus kita raih. Karena 10-15 tahun ke depan kalian akan jadi pemimpin. Minimal pemimpin apa? Minimal kalian bisa memimpin diri sendiri, baru kalian bisa memimpin lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekitar dan seterusnya, mungkin menjadi pemimpin tingkat nasional, tingkat negara. Kuncinya rajin belajar, banyak bertanya dan menghormati kedua orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, saya kebetulan diberikan amanah selaku ketua umum Himpunan Masyarakat Kemayoran yang berdiri bulan Mei tahun 2017 yang lalu. Dan ini alhamdulillah juga sudah mendapatkan akte notaris dan pengakuan SK dari Menteri Hukum dan HAM, sehingga saya yang sebagai asli anak Mayoran melihat anak Mayoran harus maju. Karena jangan sampai pembangunan di Mayoran di sana sini ya kan, tapi kita nggak mendapatkan dampaknya apa-apa, begitu ya Pak RT, Pak Heri. Jadi kita anak Mayoran jangan sampai menjadi kelompok marginal, kelompok terpinggirkan, namun kita harus menjadi orang yang diperhitungkan oleh siapapun. Jadi ketika orang datang ke Mayoran, mereka berpikir di sini banyak anak-anak cerdas, banyak calon-calon pemimpin bangsa. Jangan ada pembangunan, kita yang asli Kemayoran, asli Betawi, dipinggirkan, disingkirkan gitu. Dengan ditawari ganti rugi yang gak jelas, kita harus pindah. Kita ini ring satu istana negara, jarak istana dengan kita 6 km. Jadi kita ring satu. Jadi jangan sampai karena kelompok, mohon maaf saya bukan cerita etnis, tapi fakta terjadi, Cina pemodal datang, kita terusir. Jakarta ini akan dikuasai oleh orang-orang.